Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita coba untuk bermain Tower Defense Simulator. Let's go! Yeah. Oke teman-teman, jadi karena gue bosen main Project Beatdown, gue bosen main Rock Lineage, gue bosen main World of Magic, entah kenapa. Jadi ya, yaudah gue liat game ini ada di top rated ya, yang populer juga dan playernya banyak. Ya udahlah kita main aja, kita coba ya. Harusnya tower defense tuh ya tower defense ya harusnya ya mainnya ya. Tapi karena kadang-kadang Roblox nih suka aneh-aneh nih, ada kata-kata simulator belakang ini rada-rada aneh kadang-kadang nih. Kita coba main lah. Ini gimana nih, gua enggak ngerti. By the way tadi gua pakai kode terus dapat apa nih? Dapat salah satu apa sih ini troop ya namanya ya? Troops. Oh ini troops nih. Gua dapat hunter tadi ya. Jadi kalau kalian pertama kali main dapetnya cuma scout sama sniper doang. Ini mainnya gimana nih? Oh ini nih Badland. Ya penuh dong. Mainin ini nih. Udah kita main ini aja lah. Ikut aja orang ya. Gua gak begitu ngerti sih. Loh kok gak ada yang main? Woi ayo dong. Woi ayo. Naik. Ayo. Woi gue sendirian cuy. 5, 4, 3, 2. Wah gak ngerti gua bodoh. Teleporting sendirian. GG gak? Wah ini penantang maut anjir, mainnya sendirian. Lu baru pertama kali main ya, baru login pertama kali, mainnya sendirian, hebat memang. A few moments later. Oke. Difficult kita beginner aja lah ya, karena nggak ada orang. Kita beginner aja. Buset ini cuman, oh iya benar tower defense ya. Oke. Menarik juga. Zombie approaching. Defense. Defense di mana cuy? Ini nih, oh ini nih. Sini aja deh. Ya ampun main sendirian dong. Oh bisa beli 2 cuy. Kita beli 2 di sini. Wow bisa di update teman-teman ya. Wih keren sih ini. Oke kita lihat dulu lah ya. Wah dapat duitnya sih sedikit banget cuy. Cuman 1 per shoot serius. Wah ini mah harus kayaknya harus banyak orang ya teman-teman ya. Tuh dikatain kan, gampang kan? Ya awal-awal gampang. Nah udah mulai lari nggak tuh zombinya? Kita bisa beli sniper ya, ini sniper kan ya? Oke, ini sniper nih. Coba pakai sniper. Tembak dia sniperku. Oke. Wah, ini udah mulai gabung-gabungan nih. Ini duit gua 200, kita coba update dulu ya teman-teman ya. Kalau update sniper berapa sih? 125. Oke, dia nambahin range sama damage ya. Kalau ini range. Kayaknya gua update ini aja kali ya. Karena nambahin damage, cuy. Nah, udah gua update. Kalau gua update jadi berubah bentuknya. Wih keren banget anjis. Wah ini nih zombie-zombie tank begini nih. Anjir, wah gak bisa sih. Ini pasti kalah sih. Itu tuh gua taruh sniper lagi. Tembak. Tembak sniperku. Kita update lagi, kita update. Nah sniper yang ini update juga. Biar bisa wah anjir ini gimana. Wah udah mulai gagal aja nih. Ini baru wave berapa? Wave 6 anjir langsung gagal. Woi, ini jaraknya jauh kan ya? Harusnya bisa sih itu. Jaraknya rada jauh ya. Ini juga kayaknya. Nah, harusnya cukup sih. Oh, bisa-bisa. Untung yang berhasil, teman-teman. Gue pengen beli yang ini nih. Apa sih ini? Hunter kalau nggak salah namanya ya. Ini kan gue scout. Scout ini jelek banget. Masa di update dia nggak nambah damage sih? Nambahnya cuma sama hidden detection. Hidden detection? Ada yang bisa tersembunyi kah? Di mana nih ya? Hunter sini aja kali ya. Hunter sini, hunter. Tembak dia, hunter. Udah pakai shotgun cuy hunter ya. Eh bukan, pakai apa sih? Rifle. Dapat duit 350 cuy. Kita update apa nih? Hunter lagi kali ya. You won't survive this. Waduh. Waduh, semuanya normal boss enggak tuh? Update, wah bodoh. Gua update sniper gua. Ini bilangnya enggak kesentuh sama sekali nih. Kayaknya gua harus tambah sniper ya. Update. Fast. Wah, ini enggak kesentuh sama sekali sih. Sniper-nya doang sini yang nembakin nih. Untuk sniper jaraknya jauh banget ya. Wah, masa kalah kita? Wah, sedikit lagi cuy. Cuy, tembak cuy. Ayo cepat. Sniperku cepat. Wah, gagal. Wah, bodoh. Gagal. Gagal satu. Oke. Tembak dong. Ini kenapa pada diem? Loh. Kok pada diem? Loh, ini tem... Oh, hidden. Hidden. Semuanya nggak kelihatan ya. Hantu. Nih, hantu. Kalian lihat tuh. Hidden. Wah ini normal boss lagi dong. Gue butuh tambah scout lagi sih. Biarpun scout gini kecil-kecil ya, tapi lumayan. Kayaknya kita perlu bikin di belakang gini satu deh ya, sniper ya. Iya gak sih? Nah, tuh kan
apa tuh tanda tanya nggak? Oh dia berubah lagi cuy kalau ditembak tanda tanya ini. Waduh berubah jadi normal bos anjir. WF12 nya PWF berapa gitu temen-temen? Gue butuh lebih banyak lagi hunter dan gue akan update biar bisa hidden detection, oke? Okay? Yang ini nih, gue update dulu. Hidden detection, oke. Okay. Ada necromancer nggak tuh? Wah nge-spawn dong. Ini necromancer darahnya berapa? Kenapa nggak habis-habis? Wah ini necromancernya sih nggak kesentuh loh temen-temen. Wah kacau sih. Udah new enemy approaching aja anjir, strong. Apalagi ini strong satu. Tembak itu sedikit lagi. Sedikit lagi yang slow. Sedikit lagi. Ah, oke, okay, oke. Okay. Kita berhasil teman-teman, gila. Apa nih game? Seru juga, gua enggak menyangka kan seseru ini anjir. Udah gampang ya normal boss udah gampang sekarang. Cupu normal bossnya. Aman, ini aman, udah aman nih baru nih. Enggak jadi bilang aman gua. Apa nih ada hidden-hidden begini nih? Update biar bisa nyerang hidden. Kita punya duit, kita update yang mana ya teman-teman ya? Ini kali ya, 1500 gila sekali update, mahal banget itu. Ini aja deh. Punya dua senjata gitu kayak keren dah. Dia pakai dua tembakan tuh ya. Mantap. Let's go. Wave ke-16. Gila. Kuat banget gua main sendirian ini apa-apaan nih? New player loh ini gua. Gampang ya. Easy, mah easy. Mulai lagi cuy, tanda tanya lagi. Oke, gampang tanda tanya doang mah. Asal nggak keluar mini boss baru diomongin. Keluar tuh normal bossnya. Apa nih slow boss, lihat darahnya teman-teman. Slow boss ini 1800. Buset. Tebel juga nope. 1800 ya. Wah ini apa lagi nih hidden boss anjir. Ini aja belum kelar. Aduh. Itu kalian lihat hidden boss apaan? Udah darahnya banyak. Jalannya begitu kalian lihat. Wah kalah gue teman-teman. Ini dia ya kekalahan kita. Ah kalah. Gue berhasil bertahan selama 13 menit teman-teman. Not bad kan? Dapat XP, dapat koin. Satu kali lagi teman-teman ya. Satu kali lagi ya. By the way gue naik level. Gue naik level. Dan gue dapat duit tadi kalau nggak salah. Duitnya kita bisa beli nggak sih? Oh iya cuy. Ini ada banyak ya. Ada Demoman, Outlaw, Soldier. Wah Soldier kita bisa beli nggak? Oh bisa cuy. Apakah kita harus beli Soldier? Oke kita pakai Soldier nih. Equip juga. Nah jadi banyak kan pasangan kita. Oke ayo mainnya bareng dong. Masa gue main sendirian? Gue ikut dong. Gak boleh ya? Penuh ya? Nope. Udah deh. Play together lah, play together. Oke, nih. Si Gembuidut. Kita main sama Gembuidut ya. Nambah satu lagi, nice. Level 44 cuy, wow. Oke, ini troop kita udah lumayan banyak ya. Udah punya soldier, punya scout, punya sniper, punya hunter. Harusnya kuat sih. Let's go. Eh, kenapa nih? Wah, dia mau langsung molten mode. Ya udah, gue ikutin aja. Oke, wah. Woi, kok Anda nggak taro? Kok Anda nggak taruh? Taruh dong. Asal dari mana cuy? Ini entrance-nya. Kita taruh soldier kita yang tadi ya. Taruh soldier di sini. Oke, kita udah punya soldier. Let's go soldier. Ini mobil buat apa sih? Oh, mobilnya tuh nabrak ya? Ini kenapa mereka nggak ada yang taruh? Kok gue main sendirian sih? Tuh, oh dia taruh nih ya. Si scout juga nih. Oke. Ini yang level 44 kenapa diam saja kau Anda? Oh, dia punya military base cuy. Oke udah kita save duit dulu teman-teman ya. Jangan pakai dulu lah. Kita save dulu duitnya supaya kita bisa upgrade soldier kita ini supaya jadi lebih mantap ya. Mantap nih soldier serangnya 3 kali cuy. Ini kayaknya orang ini tuh kayak nunggu gitu teman-teman ya. Dia tuh makanya punya military base gini, keluarin pasukan dia. Anjir nih orang pasukannya banyak banget lagi, pain baler lagi. Nih kita lihat ya pain baler kayak gimana kekuatannya nih. Dia langsung taruh cowboy enggak tuh. Kalau gitu gue taruh hunter gue ya. Kita taruh hunter kita di sini. Jangan lupa upgrade hidden. Jangan lupa upgrade hidden. Nah, masih gampang nih teman-teman. Ketabrak mobil soalnya semuanya ya. Masih gampang. Oke, kita update dulu. Ini kita soldier kita. Mantap. Sekarang dia udah bisa ngedeteksi orang yang hilang-hilang ya. Ini karena orangnya banyak jadi kita nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan kita fokusnya ke lebih banyak pasukan. Kalau sekarang kita fokusin ke satu pasukan gini aja nih. Gila ini military base sih OP banget loh mobil-mobil ini teman-teman. Dia punya banyak dong. Curang banget kayaknya. Nah ini dia bosnya. Bosnya datang. Apakah akan habis? Mana mobilnya? Nah itu mobilnya tuh. Ada mobil aman ya. Kalau nggak ada mobil nggak aman cuy ini tuh. Digebukin begini aja baru setengah cuy. Nah update soldier kita. Mantap. Pengen tahu kalau soldier ini jadi max level kayak gimana nih bentuknya. Kalau sekarang kan kayak gini nih. Nah hidden. Update hidden cuy. Nah, update hidden. Semua update hidden ya.
Gila lo, melting lo, bener-bener dihabisin udaranya. Waduh, sadis, ini pasukan sadis nih. Ini baru pasukan sadis nih. 3000 ya, sedikit lagi nih, kita nabung. Sekali lagi mungkin baru bisa kita upgrade nih soldier kita ke level keempat ya. Woi, udah wave 15, apa-apaan? Tadi kita baru wave berapa? 13, udah kalah ya? Ini udah wave 15, kayak nggak ada apa-apanya anjir. OP banget ya. Mysterious enemies, oke. Nah ini yang kayak tadi nih. Tadi kita udah ngelawan ginian kan yang tanda tanya. Soldier kita jadi keren. Ini kalau kita update lagi, nambah apa? Nambah damage ya, oke. 5000 tapi teman-teman, gila mahal banget. Gila ini orang yang naruh paintball banyak banget. Niat banget ya. Paintballnya level 0 semua lagi. Kayak gue tadi anjir. Naruh banyak tapi nggak diupdate. Kayaknya kalau ditabrak mobil langsung mati ya. OP juga nih mobil nih. Dia punya berapa anjir? Military base punya sampai 3, 4, 5. Buset. Ini orang gila juga. Kayaknya kita masih dapetin nih military base ya. Gue bisa solo sih kalau punya military base gini. Gila, rata tuh teman-teman kalian lihat tuh. Nah ini yang tadi susah banget nih kita ngelawan nih. Necromancer ya. Wah gila sekarang. Lihat teman-teman darahnya. Abis. Dert, hilang. What man, what? Terlalu gampang ini. Wih, ada yang molten gak tuh? Oh ini tanknya nembak juga ya? Tanknya tuh nembak juga teman-teman. Selain dia nabrak, dia tuh nembak juga. Super Soldier, wah nice. Oh gila, Super Soldier keren amat cuy. Lihat tuh, tangannya berneon ya. Ini slow boss nih yang tadi nih ya. Yang dari 1800 nih. Dihabisin dong. Anjir, bener-bener gila sih ini tim. Ada yang level 44, bener-bener ini banget ya. Kerasa banget gitu bedanya sama yang baru main. Kita taruh sniper ya. Ini udah punya yang boss yang 1800 tadi, terus bilangnya necromancer lagi. Masih rata teman-teman, gila. Nggak ada obat. Nggak ada obat. Update hunter gua. Mantap, max level hunter gua ya. Soldier gua max level, hunter gua max level. Sekarang sniper gua bikin max level nih. Gila rata teman-teman. Wah, ada yang pakai minigun dong, lihat tuh. Minigun ya, ini pasukannya udah banyak banget sih. Gue gabut sih, gue literally gabut. Cuma punya berapa soldier gue? Cuma punya 4 soldier cuy, bandingin sama yang lain. Oke, sniper kita satu kali lagi max nih. Habis itu kita akan ambil soldier lagi deh. Soldier kita taruh lagi ya, supaya makin sakit. Can you survive this? Wanjir teman-teman, kalian lihat tuh slow bossnya. Ada 2, enggak tuh, sama yang berlistrik-listrik ya. Tabrak mobil. Wah, necromancer 2 anjir. Anjir, ada hidden boss lagi. Wah, ini sih torture banget anjir. Update sniper kita, sniper. Mentokin. Nah. Ini soldier. Kita akan taruh lagi soldier lagi satu di sini. Karena soldier duitnya gede banget, cuy. Mantap kau. Mantap jiwa. Anjir, ada tank gede kalian lihat tuh. Enggak kerasa teman-teman, udah wave 30. Dan semuanya rata ya. Bener-bener enggak ada kesulitan sih dari tadi. Lewat sini aja enggak bisa mereka. Nih speedy boss. Tuh, habis langsung, lihat. Nah, ini baru susah nih teman-teman nih. Ini baru susah ya. Ini baru berasa nih. Kita pakai sniper. Pakai sniper di situ. Cepat. Mau ambil soldier lagi. Dikit lagi 5500. Oke, nice. Maksimum soldier gua di 3, cuy. Ini paintball berguna juga ternyata ya. Sakit juga loh paintball ini. Oh, ini bisa nih. Literally di sini bisa ya. Sniper gua ada 1 2 3 yoi. Update dulu snipernya. Gila sih ini rusuh banget teman-teman. Seru juga ya main tower defense ya. Ada yang main gak kalian? Kalau ada yang main kita main bareng lah. Ini game random tapi apa ya? Seru sih. Gak tau kenapa padahal game sesimpel tower defense gitu tapi seru. Anjir nih orang punya sniper di atas gini sampai banyak banget. Nice. Dapat duitnya gampang ya. Nih taruhnya depan-depan teman-teman biar langsung ya. Bodo amat dah tuh, serang dah tuh semua langsung tuh. Apa nih tower defense begini, bener-bener gak ada, gak dikasih napas tuh kalian lihat tuh, dari keluar udah habis. Tabrak. Upgrade terus. Kasih duit terus, soldiernya. Soldier gue banyak banget. Hah, udah wave 38 teman-teman. Terlalu easy, apa nih, terlalu easy. Jangan mau kalah, kita taruh sniper juga, biar banyak di sini sniper kita. Nanti kalah sama ini, gila lihat tuh pasukan dia banyak banget anjir. Snipernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gila, aku gak bisa ngitung lagi, gue bodo amat kebanyakan. Aman nih harusnya nih ya.
Udah banyak banget nih pasukan gue nih. Semuanya max lagi pasukan gue teman-teman. Gila sih kalau masih kalah. Itu apa lagi anjir dibilangnya Molten Titan? Molten Boss darahnya 55.000 anjay. Gue butuh soldier lagi sumpah. Taruh mana tapi udah kepenuhan nih tempatnya teman-teman. Kepenuhan kepenuhan. Oh, ini bisa taruh sini. Wah, udah max teman-teman gue. Maksimal cuma 20 top ya, udah max. Ini terakhir nih, raja terakhir harusnya nih. Easy, menang. Easy. Gila XP-nya gede banget, 75 XP. Dapat koinnya 400 lagi teman-teman, kita bisa beli yang baru nih. Anjir, kok seru ya? Gimana teman-teman? Apakah kalian seru juga GG itu ya? GG. Iyalah pasukan gue sampai segitu banyak, kalian lihat aja tuh. Oke teman-teman, ini videonya udah kelamaan banget sampai 40 menit. Ini kenapa gue nggak ada mukanya? Ya udahlah, videonya udah sampai 40 menit di gue ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.